ولا تؤت صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du yang mulia segenap para guru, para asatidah dan para pemirsa Ainyus segenap jamaah Masjid Jami As-Sakinah yang insya Allah hadir dan kumpul kita hari ini senantiasa mendapatkan cucuran limpahan rahmat taufik dan hidayah. Amin. Melanjuti tema kita bahwa Seorang pemimpin itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah dibahas oleh para guru-guru kita, jelaslah bahwa kita itu semuanya adalah pemimpin. Pemimpin artinya yang menanggung amanah, menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Apa itu amanah? Amanah adalah satu titipan yang Allah berikan buat kita. Maka setiap pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang apa yang dia pimpinnya. Seorang bapak dalam rumah tangga akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang keluarga yang dipimpinnya. Seorang RT akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang rukun tetangga yang dipilihnya. Yang dipimpinnya seorang RW akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang rukun warga yang dipimpinnya. Seorang lurah akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang kelurahan yang dipimpinnya. Seorang camat, seorang bupati, bahkan presiden akan dimintakan pertanggungjawabannya tentang negara yang dipimpinnya. Maka, jangan sampai amanah ini kita sia-siakan. Sebagai kepala rumah tangga dititipin anak lima isinya tuh bocah mabok semua. Bu, yang atuh teler, yang atuh tenggeng, yang atuh nyopet. Bener? Ini salah satu titipan jangan sampai bikin kita sombong. Apa itu titipan? Titipan itu jangan bikin kita sombong. Dikasih titipan sombong, enggak pantas. Dikasih jabatan sombong, enggak pantas, ya Bu? Ya Bu, maka hidup itu enaknya tuh kayak tukang parkir. Tahu tukang parkir tuh di tukang parkir, Bu, di mall tuh mobil banyak. Mereka cakep, dia enggak sombong. Benar enggak? Nanti mobil bersih satu demi satu pergi, dia enggak sedih. Kita belajar dari ilmu tukang parkir, bukan nyengirnya yang kita pakai, nyengir tapi mikir. Benar bu? Tukang parkir tuh merasa dititipin tapi tidak merasa memiliki. Begitu juga pemimpin, jabatan yang kita pimpin itu satu amanah yang Allah berikan buat kita. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Inna ya ya'murukum antu amanata, amanati amanata ila ahliha Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita untuk apa? Menyampaikan amanah kepada yang ahlinya. Maka kita sekarang ini bersyukur para pemimpin-pemimpin kita yang sudah dilantik, yang jadi anggota dewan, ya bu, yang di DPR, MPR, itu seharusnya dia kalau udah dilantik suruh baca doa puasa aja dulu. Doa puasa, Allahumma nawaitu saumagodin. Puasa dulu, nahan. Kenapa? Jangan minta yang enggak-enggak, pengen yang enggak-enggak. bener Bu. Ini kadang-kadang Abu Silantik merdeka, baca doanya, doa buka puasa. Allahumma lakasumtu. Apaan ah, aja dimakan, Bu. <laughs> ya Allah. Kita kepengen tuh pemimpin-pemimpin kita semuanya amanah kepada rakyatnya. Dalam Islam diajarkan bahwa kita dalam sholat aja bu. Dalam sholat dah. Dalam sholat. Dalam sholat. Dalam sholat. Ada imam, ada makmum. Bener? Makmum siapa aja boleh. Ustaz dia kan tukang mabok. Boleh gak jadi makmum? Lah boleh tibang makmum. Bener? Bacaan yang gak fasih Pak Ustaz. Boleh. Lah boleh tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan imam makmum, bener. Yang ada bab pemilihan imam, imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek. Kacau kok. Dulu kejadian tahun jebon. Hmm. Ada empat orang goblok bu. Sholat di musola, musola sudah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang tiga jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Lantaran kaget ini imam mau nyebut atahiyat, kaget. Atah, tuh tikus jatuh. Batal gak bang? Batal. Temennya yang belakang maksudnya bagus. Mau sang imam. Karena gak ngerti ilmunya, dia nyolek. Eh, lagi sholat gak boleh ngomong. Berapa udah yang batal? dua temennya yang tengah nyikut lu juga ngomong nah, berapa yang batal udah tiga yang satu nih mestinya harus lamet dia eh dia nyaut untung gue diam aja nah, nih pa bu nih lah makanya jadi imam gak sembarangan jadi pemimpin syarat jadi imam di masjid aja yang pertama syaratnya kudu fase yang fase dipilih yang ngomongnya enak yang ngomongnya lemah lembut, di demo enggak marah, ya bu. Yang fase, mohon maaf, mohon maaf, yang cadel aja enggak boleh. Cadel, swing, minggir. Cadel, jangan kan yang, yang bindeng aja enggak boleh. Orang bindeng ditanya, mau kemana lu, kualung. Enggak jelas. Dari mana sih Kualung. Oh, gue denger bapak lu sakit, meninggal. Oh, meninggal. Innalillahi wa inna. Meninggal. Oh, mendingan. Dengeran kita meninggal. Ya, Bu. Minggir, minggir. Yang fase ngomong enak, ya, Bu. Jangan marah-marah mulu. Jadi pemimpin, bener, Bu. Jangan marah-marah mulu. Ustaz di kampung saya ada dua orang fase Bagaimana cara milihnya Kalau sama-sama fase Yang kedua yang lebih alim ilmu agamanya Dia yang berhak jadi imam Yang alim Yang lebih tahu maunya rakyat itu bagaimana Benar bu Rakyat itu maunya sembako turun Iya bu Jangan naikin BBM Benar Lapangan kerja ada Iya bu anak bisa sekolah. Itu doang udah. Rakyat memintanya enggak yang muluk-muluk. Asal lapangan kerja ada, anak bisa sekolah, sekolah sembako murah. Bener? Mau presidennya siapa kayak bunuh matan, iya bu? Ini kadang-kadang kan kita aneh, ya Allah. Udah dipilih, nyampe di atas lupa. Orang kalau naik panjat pinang yang paling capek di bawah. Eh, 17 Agustus kalau lomba tuh panjat pinang yang paling capek siapa, Bu? Yang di bawah udah diles-iles lehernya, Bu. Bang. Melintir sono, melintir kemari. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong, biarin gak ngapa-ngapa gue sih diinjak di bawah. Asal lu naik ke atas. Tapi kalau udah di atas inget dong, hadiah kan banyak. Bawa turun kita pecah rame-rame, kan cakep urusan. Ini udah kita naikin nyampe di atas abus hadiah juga garas dewek po oh, semuanya. Dia makan semuanya solar dia minum bensin dia minum aspal dia makan. Uh, sebuah sebuahnya sapi sapi bu kenal sapi sebuah sebuahnya sapi sebuah sebuahnya kebo tetap makanannya rumput. Kalau manusia udah buas bu jangankan rumput bu aspal kabel telepon dimakan. Nih, kita kepengen. Ustaz di kampung saya sama-sama alim nih. Fasenya sama, alimnya sama. Yang ketiga, kalau sama-sama fase, sama-sama alim. Apa syarat yang ketiga? Yang lebih tua umurnya. Dia yang berhak jadi imam. Waduh, Pak Ustaz saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustaz. Sama. Umurnya sama, ya udah kalau sama umurnya juga. Yang keempat, apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu. Dia yang berhak jadi imam. Sama Ustadz, dari masih kecil dia kan CS kental, emang dari masih kecil tinggal di kampung bareng. Mm, abis dah syarat fikih, abis. Syarat fikih abis, syarat yang kelima. Ini syarat dari saya doang, ini saya tambahin. Ini syarat dari saya doang, ini saya tambahin nih, ya. Ini syarat dari saya doang, saya tambahin nih, ya. Nih pak, kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga satu kampung. Ini saya tambahin, nih, ini mah syarat dari saya doang. Ini mah yang istrinya lebih dari satu yang berhak jadi imam. <tuk> Wah wow, pulang dicegat nenek-nenek nih, nenek. <guluh> iya <tuk> yeah, kadang lebih sabar bu, yang malam ini pulang ke sana dikoncin pintu, malam ini pulang ke sana dikoncin pintu, air tidur di masjid, <tuk> di kolong beduk dia tidur. <tuk> nih ayo kita kepengen pemimpin pemimpin kita nih setiap kita kan pemimpin dan akan dimintakan pertanggungjawabannya kok, ya bu, maka saudara saudara kita yang udah pada dilantik, ayo insya Allah mudah-mudahan pemimpin kita sayang kepada rakyatnya dan insya Allah takut kepada Allah. Ini sekarang banyak modelnya Masya Allah. Pemimpin kita takutnya bukan takut sama Tuhan, takutnya sama atasan. Bener Bu? Takut sama atasan, percis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhenti nama polisi. Prit, berhenti. Siapa? Istain Ada pak. Sim? Punya pak. Tahu lampu merah? Ya tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. <tik> <tik> Enteng banget nyautnya saya kagak tahu ada bapak. Nih modelnya masih ditongkrongin. Iya bu. Disiplin kita masih ditongkrongin. Kita kepengen semuanya. Mudah-mudahan setiap kita pemimpin. Pemimpin itu akan dimintakan pertanggungjawabannya Dan insya Allah pertanggungjawaban kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya robbal. Tuh, makanya ayo. Nih kita masya Allah sosok pemimpin-pemimpin yang luar biasa kita ambil pelajaran banyak mana dulu ada yang namanya uh, al apa namanya uh, uh, luar biasa tuh saudara uh, apa namanya pemimpin kita Umar bin Abdul Aziz tuh lupa saya so, bu ibu sih memandangnya seperti itu dengan diriku. <laughs> Dulu seorang pemimpin namanya Omar bin Abdul Aziz ketika diangkat jadi khalifah beliau itu mengucapkan apa yang pertama diucapkan yang diucapkan pertama keluar dari mulut beliau inna wa inna ilaihi Kenapa? Merasa musibah yang diberikan merasa saat orang bukan orang yang terbaik di antara kalian. Siang dilantik, malamnya pesta. Pesta apa? Pesta air mata, nangis di keheningan malam. Maka seorang pemimpin yang baik yang berani berkata, "Apabila rakyatku lapar, akulah orang yang pertama yang merasakan lapar. Tetapi kalau rakyatku kenyang, biarin, akulah orang yang terakhir yang merasakan kenyang." Benar? Ini sosok pemimpin yang mantul. Mantap betul. Benar, Bu? Ini Ayo ini semua amanah yang Allah kasih buat kita. Jangan bicara pemimpin yang lain di rumah tangga dah. Seorang bapak sebagai keluarga kepala keluarga harus tahu bagaimana tugas kewajibannya seorang bapak kepada anak-anaknya, pendidikan dalam rumah tangga 75% dari sang ibu, ya enggak, 25% dari sang bapak. Kenapa? Karena anak lebih dekat sama ibu lebih dekat sama anak adalah emaknya. Maka emak-emak kalau kondangan selalu bawa tas kecil. Itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur comot, pasukin, kue pepe, buntel. Buat siapa? Bener bu? Punya anak kecil tengah malam nangis yang bangun? Emak, bapaknya bangun. Yang nongol hostnya. Mudah-mudahan ya bu. Kita baik. semua menjadi pemimpin-pemimpin yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Insya Ini ada pertanyaan dari Nadia. Ah, uh, pertanyaan. Nadia Anggrida. Mm -mm, susah amat. Iya susah nih ya. Ustadz mana yang lebih baik memimpin pria yang uh, perangainya buruk atau pemimpin wanita yang perangainya baik? Ya, dalam ilmu fikih mm -mm. ada kriteria kriteria pemimpin. Jadi ada ayat bunyinya. Ari Jalu, kawamu Nisa, laki-laki adalah pemimpin daripada perempuan. Itu berada dalam kisaran rumah tangga, tetapi dalam kepribadian menuju masyarakat kebangsaan. Kalau ada perempuan baik, dia cakep perangainya, kemudian visi misinya cakep, ditunjuk jadi pemimpin. Ini lebih baik ketimbang laki-laki yang perangainya hmm, enggak benar. Maka jawabannya ada perempuan yang baik akhlaknya visi misinya bagus dia sosok pemimpin yang benar-benar merakyat dan dibandingkan dengan laki-laki yang bobrok akhlaknya kalau sudah bobrok akhlaknya semuanya bakal bobrok bagaimana pemimpin rakyat bagaimana pemimpin ya bu ya. ya pak nggak mungkin atasan nggak disebut atasan kalau nggak ada bawahan bawahan nggak mungkin disebut bawahan kalau nggak ada atasan. Jangan sombong kalau udah jadi atasan. Ibu-ibu pakai atasan doang, enggak pakai bawahan. Wah, ribet, ribet, ribet. ribet, ribet. Jangan sampai, jangan sampai atasan lupa bawahan. Atasan lupa bawahan. Baik, terima kasih. Ya. ada aja. Ya. Baik, kita akan jeda sedek. Ya, ya, Panadol, eh Panadol. Ngik, lagi. Baik, kesimpulannya adalah pemimpin adalah amanah. Selain beriman, pemimpin juga harus memiliki ilmu sehingga tidak lupa kepada siapa yang dipimpinnya. Tidak perlu jauh-jauh belajar kepemimpinan, lihat saja kepemimpinan Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in sehingga kita punya uh, contoh yang jelas yang pas dan yang sah. Kita akan jeda sebentar dan kita akan berkumpul bersama guru-guru kita di segmen akhir dalam Cahaya Hati Indonesia.